itu takut. Sekarang ni sudah ramai orang bertekak sosial media nak tunjukkan hebat. Sampai doa kunut pun dah bising, doa kunut. Doa kunut tu kan sunat ba'at. Siapa nak baca, baca, tak baca pun tak. Senang aja. Senang aja, tak susah. Siapa nak semayang sunat sebelum Jumaat, semayang. Tak semayang pun tak, sunat. Ulama-ulama dulu dah cari dah hukum-hukum tu, dia pun pandai. Kita tak pandai, Imam Syafi'i pun umpamanya, hafal Quran umur 7 tahun. Dia dahulu daripada Imam Bukhari lagi. Dia kata, kalau hadis itu betul, itulah mazhab aku. Maknanya, dia masih merendah diri lagi. Tapi orang sekarang condemn Imam Syafi'i. Dia kata, doa kunun itu bid'ah. Jadi, kalau Nabi Imam Syafi'i pun bid'ah, kita pun habis bid'ah baca. Dia masuk neraka, kita pun. Sebab dia kata, kullu bid'atin dalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat, masuk neraka. Imam Syafi'i masuk neraka, kita pun masuk sama. Jadi, kita jangan lawan. Pasal ulama-ulama dulu dah pandai, dah tahu hukum dan sebagainya, dia ijtihad, dia panggil mujtahid mutlak. Mujtahid yang mutlak. Jadi, Imam Syafi'i merupakan ulama yang hebat. Dunia iktiraf. Dunia, bukan Malaysia iktiraf. Dunia iktiraf. Dan Imam Syafi'i satu hari, semayang jadi imam. Makmum mazhab lain. Dia tak baca doa kunut. Orang tanya, mengapa tuan tak baca doa kunut? Kan tuan sunat. Aku hormatkan pendapat orang lain. Itu ulama yang muktabar. Dia tak condemn orang. Sama juga Sayyidina Uthman pergi Mekah. Dia semayang, tak semayang jamak. Tak semayang asar. Orang tanya, mengapa Sayyidina Uthman tak semayang jamak? Apa jawapannya? Mungkin dia rasa masa balik kampung. Orang jawab begitu, tak orang kata mengenengah dia, mayang tak jamak. Tak. Dia kata, mungkin dia rasakan baru balik kampung. Sama juga orang tanya Aisyah radhiyallahu anha, mengapa seorang sahabat, siapa nama lupa saya namanya, mengapa dia berbuka lambat? Amr bin As, buka cepat. Seorang lagi nama Abu Musa al-Asy'ari, buka lambat. Lambat buka puasa. Dia orang jawab. Dia berbuka puasa ikut jadual. Mungkin Abu Musa al-Asy'ari buka puasa lambat kerana berhati-hati takut termakan waktu. Kan jawapan bagus. Tenang jawapannya. Tak ada kata mengada-ngada lah tu. Tak ada jawapan itu. Begitulah ulama dulu. Tidak dia nak mengatur orang, dia masih berhati-hati memberi jawapan. Dia kata mungkin dia berhati-hati. Dia takut termakan waktu. Yang lagi satu, Amr bin As, buka puasa, dia kata dia ikut Nabi SAW. Nabi buka ikut tepat jadual, dia pun ikut. Begitulah orang-orang zaman dulu menjawab soalan-soalan. Tidak dia nak condemn sana, condemn tak ada. Begitulah. Itu sekian dimaklumkan.